Good morning PC Global. Buat Iwan Pitu yang kemarin ketinggalan, hari ini Mister buatin lagi videonya supaya bisa mengikuti drawing lesson ya. Pertama-tama buat lingkaran yang sama besar, banyak 4 kali. Besar kecil selisih sedikit tidak apa-apa ya. Boleh putar kiri ke kanan, boleh putar kanan ke kiri, sama saja. Lalu setelah 4 lingkaran yang sama besar, baru yang lebih kecil sedikit di ujung sebelah sini kiri dan ujung di sebelah kanan. Lalu di antara lingkaran ini buat lagi yang lebih kecil. Nah, kalau sudah sambung di bagian luar lingkaran dengan garis seperti ini. Ya. Ini adalah ban rantai. Nah, kalau sampai sini mulai tambah detailnya. Untuk roda bagian dalam. Tambah lagi lingkaran yang lebih kecil. Kalau misalnya terlalu cepat, kalian bisa pause ya. Videonya tinggal pause saja kalau tertinggal. Nah, lalu diberi garis-garis ini untuk ban rantainya. Nah, tema tank ini buat karena sekarang bulan Oktober. Ada peringatan lahirnya TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Nah, biar sesuai dengan tema, hari ini menggambar kendaraan perang lapis baja, yaitu tank. Dibuat persenjataan utamanya, yaitu meriam. Di sini itu entrance dan exit, bisa dibuka seperti ini. Nah, posisi terbuka, kita rembangnya tadi tidak terlihat, arahkan ke atas sedikit. Nah, lalu gambar tentara ya. Adalah tentara yang berjaga di atas tank dan menggunakan senapan mesin otomatis. Lalu di samping sini ada senjata tambahan, misalnya ini adalah pelontar granat. Ada granat asap, ada granat yang bisa meledak, ada juga flashbang atau granat yang mengeluarkan cahaya untuk membuat musuh silau. Luarnya ditambah skop untuk survival tool atau peralatan bertahan. Kadang-kadang karena masuk hutan membutuhkan menggali-gali, membutuhkan memotong-motong kayu. Peralatan tambahannya biasanya ditaruh luar. Lalu ada lampu di sini. Lalu
ada juga senjata tambahan untuk menembak jarak dekat di sini. Gambar permukaan tanahnya. Supaya lebih oke, tambahi pemandangannya hanya sedang melintas hutan menuju medan perang. Batu-batu selesai. Oke.